Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kopi yang enak. Kopi yang enak harus memakai ini. Ini alat apa ini teman-teman? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Ini adalah moka pot. Saya perkenalkan dulu, dalamnya kayak gini. Mungkin teman-teman agak pening ya. Ini guys. Ini teman. Saya tunjukkan dulu dalamnya. Nanti isinya air dalam sini. Di bawah titik itu. Oke. Ini simpan dulu. Dan saya di sini menggunakan kopi original. Nah, ini. Bukan sembarangan kopi. Ini kopinya beli di pasar. Di pasar raya juga ada. Mereknya merek sendiri. Oke, kita mulai. Bagaimana caranya? Ini saya menggunakan blender biasa. So, belum ada apa itu namanya? Penggilingnya belum ada. Lagi mesen. Jadi teman-teman, gini caranya. Baru terasa kopinya ya. Kopi mahalnya itu terasa di lidah itu. Oke, jangan dibuang-buang kopinya. Oke, caranya kayak gini, cara blendernya. Ini sisihkan dulu, tutup biar bau kopinya nggak hilang, ditutup kopinya dengan rapat. Ini kopi asli, yang ini white coffee. Mari kita mulai eksekusi. Jangan banyak jingkong, biar cepat menikmatinya. Oke, ini saya menggunakan blender. Oke, bagus. Sudah siap. Jangan terlalu halus. Kemudian kita letakkan kopinya di dalam ini. Sebelumnya kita masak air dulu. Oke, lanjut. Simpan dulu tepi. Ini sudah kita buka tadi ya. Simpan dulu guys. Oke, kita letak air dulu di dalamnya. Perhatikan itu. Ini air sudah panas. Biar cepat. Oke bos. Kopinya mantap bos. Kemudian kita isi ini. Saringannya. Jangan terlalu mampat. Kalau terlalu mampat, nanti airnya itu susah mau naik. Jadi gak berhasil. Biasa aja kayak gini. Oke. Kemudian kita ratakan.
Oke, kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman ada di kosan, ada di mana, silahkan buat kayak saya ini. Mantap kopinya. Jadi kita nggak rugi beli kopi mahal. Prakteknya pun juga mahal. Oke, kemudian kita tutup. Ini simpan dulu tadi. Oke, kemudian kita masak. Oke, kita simpan di atas api yang kecil aja. Ini ukuran satu cawan paling kecil. Mungkin teman-teman ada yang nanya, ini belinya di mana? Oh, belinya di itu, di pasar online aja. Di situ banyak pilihan, ada yang murah, ada yang mahal. Lagi mahal, lagi bagus. Saya pakai yang murah aja, sebabnya saya modalnya tak cukup. Sambil menunggu, jangan lupa tekan subscribe di bawahnya itu. Perhatikan itu. Wow. Wow. Ini tidak boleh dibuka sebabnya ini yang murah ini. Bukan yang mahal. Kalau dibuka ini muncrat-muncrat ke atas. Oke bos, mantap kopinya bos. Perhatikan bos, sudah selesai bos. Wah, wah, ini naik sendiri bos. Perhatikan bos. Oke bos. Inilah hasilnya bos. Oke, pindah lagi dulu bos. Cak bos. Inilah hasilnya, perhatikan. Wah. Oke guys, mantap. Simpan dulu, kita kocok susu dulu. Oke. Karena saya tidak mempunyai apa itu namanya susu steamer, saya menggunakan alat ini. Ini alat saya, susunya ini. Kita kocok aja susunya. Usahakan yang berkrim biar hasilnya bagus. Ini saya pakai susu bubuk. Ini susu buat anak saya. Oke, sudah. Perhatikan cara membuatnya untuk menjadi latte. Oke, selamat mencoba.
siap diseruput. Wah, nikmat sekali. Selamat mencoba ya teman-teman di rumahnya ya. Inilah video daripada saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.